insiden tabrak lari. Ini nomor DK-nya, ini nomor DK-nya. Pelan-pelanar, pelan-pelanar. Sempat viral di Sanur pada malam hari, dan langsung pada hari itu dilaksanakan pengamanan juga, diamankan oleh Polresta Denpasar unit Laka. Sempat masuk diperiksa di rumah sakit, lalu langsung diambil itu tes alkohol dan juga tes apabila ada indikasi zat lain yang ada di dalam tubuhnya beliau tersebut. Kemudian untuk perkembangan saat ini masih ditangani oleh Polresta Denpasar. Info terakhir sudah melakukan pemeriksaan interogasi ya, sementara melaksanakan interogasi, terus saksi-saksi juga sudah mulai diperiksa. Dalam jangka waktu dekat mungkin akan dilaksanakan gelar penentuan tersangka. Begini.